Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya sudah berada di desa Simpangan, ya, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Ya. Di sini kita akan melihat sebuah musola, ya, yang di sini menurut saya ini sangat indah sekali, ya, sangat megah, dan mungkin sekabupaten atau sekecamatan, Mas, ya. Sekabupaten sejarah Dieng sini, inilah musola yang paling megah. Selamat datang di channel Faik Nabhan. Dan musola ini juga pernah masuk pada acara televisi, yaitu On The Spot. Dibangun berapa tahun? Hampir 6 tahun. Kemudian ini dana yang dibutuhkan untuk musola semegah ini itu sampai habis berapa dana ini, Mas? Yang masuk bendahara itu kurang lebih 2M. Belum yang tidak masuk ke bendahara seperti donatur atau alhamdulillah orang yang mau berpariwisata di kawasan Dieng mampir ke sini, dia kasih uang untuk beli kebutuhan di sini. Jadi mungkin perkiraan ya 2M lebih lah. 2M, ya, Mas, ya. Ini untuk satu RT atau satu kampung, satu desa, Mas? Ini satu RT. Satu RT berarti ya. Dana semua itu hanya satu RT, ya. Yang terdiri dari berapa kakak? 35. Terus ini semegah ini tuh idenya dari mana atau arsiteknya itu dari mana yang rancang itu, Mas? Arsiteknya dari Wonosobo. Dia adalah termasuk arsitek yang bagi saya handal, namanya Pak Man Desa Dupil Kretek Wonosobo. Itu arsitek musola ini. Kalau tukangnya sendiri dari mana, Mas? Tukangnya ya sama tukang yang lain dari Dumpil, terus dibantu oleh tukang-tukang di sini. Thank you.
bagus seperti itu dan permet ya mas ya, itu yang bikin kaligrafinya itu siapa itu mas? Apa dari tukangnya sendiri atau dari siapa? Alhamdulillah kaligrafi ini saya yang bikin tulisan mal, karena apa namanya arsitek dia suruh pada saya untuk buat kaligrafi. Ada macam-macam di sini seni kaligrafi, ada yang rikah, ada yang sulus, ada yang masti, banyaklah. Jadi Mas Nur sendiri yang bikin kaligrafi ya, alhamdulillah.